Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad-din was-salatu was-salamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi alladhi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahla. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina wa yafqahu aqwalana wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang berusaha pengurusi Masjid Jami' Bandar Baru Uda dan seluruh ahli tan kuasanya, yang saya hormati dan saya muliakan tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan guru, puan-puan guru, tuan-tuan, puan-puan muslimin, muslimat, hadirin hadirat sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita rafakkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnia inayah, qudrah dan iradahnya. Maka dapatlah kita sekali lagi pada pagi yang penuh barakah, lagi penuh kemuliaan ini, pagi Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari-hari Jumaat, Allah masih izinkan kita untuk kita menikmati kehidupan sekali lagi di atas muka bumi ini. Lalu kita manfaatkannya untuk kita melaksanakan tugas dan tanggungjawab kita sebagai hambanya dan khalifahnya di atas muka bumi ini. Dan alhamdulillah pada pagi ini dapat sama-sama kita menghadirkan diri kita berkumpul dan berhimpun di dalam rumahnya yang penuh barakah, lagi penuh kesejahteraan ini, untuk sama-sama kita sebentar tadi menunaikan solat subuh berjemaah. Dapat pula kita duduk barang sebentar untuk sama-sama kita kongsi-kongsikan ilmu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan daripadanya ada manfaat, panduan dan pedoman dalam proses kita memperbaiki, mempercantik, memperelok akhlak, tingkah laku, tata cara hidup kita. Mudah-mudahan usaha-usaha kita yang sedikit pada pagi yang mulia ini bertujuan untuk kita taqarrub, hampir dan dekat-dekatkan diri kita pada Allah Subhanahu Wa Taala ini, akan sama-sama diganjarkan Allah, diberikan kita lorongan taufik hidayahnya untuk terus dapat kita melakukan perkara-perkara yang ma'ruf, perkara kebaikan dan kebajikan secara istiqamah dan berterusan. Dan dalam masa yang sama kita mohon mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kita kekuatan, dan dengan kekuatan itu dapat kita mencegah dan melarang diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang keji dan mungkar. Dan sama-samalah kita mohon mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memberikan kita kejayaan hidup di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, insyaAllah pada pagi yang mulia ini kita akan sambung perkongsian ilmu kita dalam membincangkan perkara yang berkaitan dengan an-nasaih ad-diniyah, nasihat-nasihat agama, wal-wasaya al-imaniyah, dan wasiat-wasiat iman. Yang mana kita pada pagi ini nak bincangkan tentang perkara yang kita harapkan tidak kita lakukan sekiranya kita ini menjadi orang-orang yang inginkan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Satu perkara yang amat berbahaya,
yang mana kita ini orang-orang yang mengharapkan maghfirah, keampunan Allah Ta'ala. Ini satu perkara yang semestinya ada dalam diri seorang seorang mukmin. Kita mengharapkan pengampunan Allah Ta'ala. Kita menggunakan segenap peluang untuk mengharapkan pengampunan Allah Ta'ala. Tetapi bahayanya ialah, yang kita perlu elakkan, apabila kita ini orang yang mengharapkan pengampunan Allah tetapi tidaklah kita mahu beramal. Kalau tanya kepada manusia, ramai yang nak Allah ampunkan dosa. Rasanya tak ada pun di kalangan kita yang tak nak diampunkan dosa oleh Allah SWT. Sebab kita ni orang yang melakukan dosa. Orang yang disebut la yakhlu anil khata'i wan nisyan, yang tidak pernah sunyi daripada melakukan kesalahan dan juga daripada lupa. Maka kita terdedah dengan risiko berdosa. Tetapi malangnya, ada di antara manusia yang mengharapkan Allah ampunkan dosanya tetapi malas untuk beramal. Ibarat macam orang yang nak suatu perkara yang bernilai tetapi tidak ada usaha. Pengampunan Allah Ta'ala itu satu nikmat. Maka nikmat yang kita nak kecapi dan nikmati itu perlulah diawali dengan usaha. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala meletakkan banyak peluang, banyak situasi kepada hamba-hambanya untuk meraih keampunan daripadanya. Dalam banyak ketika kita pernah jumpa hadis-hadis yang diriwayatkan kepada kita, yang disampaikan kepada kita, yang diriwayatkan oleh para sahabat, yang menceritakan tentang situasi yang Allah akan hadirkan pengampunannya kepada hamba-hambanya. Antaranya disebut as-salawatul khams, salat lima waktu. Al-Jum'ah ila Jum'ah, Jumaat ke Jumaat. Ramadan ila Ramadan, Ramadan ke bulan Ramadan yang seterusnya. Mukaffirat ma bainahunna iza ijtanaba al-kabair, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dihapuskan dosa di antara kedua sela waktu itu selagi mana manusia itu, hamba itu, menjauhi dosa-dosa besar. Ini peluang yang Allah hadirkan kepada kita. Tiga situasi dalam hadis ini, Allah, Rasulullah SAW memberitahu kita Allah menghadirkan pengampunannya. Yang pertama, sembahyang solat lima waktu yang kita lakukan sehari semalam setiap hari. Maka di sana ada peluang dan ruang untuk kita mendapatkan pengampunan Allah Ta'ala di antara waktu-waktu itu. Contohnya tadi kita solat subuh, maka terhapuslah, terlerailah dosa-dosa kita antara waktu Isyak dan waktu subuh tadi. Nanti tengah hari kita solat, kita solat Jumaat, yang perempuan solat Zuhur. Maka dosa antara waktu ini sampai waktu tengah hari nanti Allah ampunkan kita. Kita solat Asar pula, maka dosa antara Zuhur hingga Asar Allah ampunkan. Begitu juga bila kita solat Maghrib, antara sela waktu Asar dan Maghrib Allah ampunkan dosa kita. Dan begitulah juga walaupun dekat tempoh waktunya, tapi kita ini kan orang yang tidak sunyi daripada buat dosa, maka Allah hadirkan pengampunannya tatkala kita menunaikan solat fardu Isyak. Begitulah rutinnya apabila kita menjadi orang-orang yang mendirikan solat, maka terampunlah dosa-dosa kita. Ini peluang, ini kesempatan yang Allah hadirkan kepada kita. Maknanya orang yang berusaha dengan menunaikan solat lima waktu sehari semalam, maka orang ini di antara orang-orang yang Allah ampunkan dosanya. Kemudian Allah buka lagi sela waktu yang lebih besar. Allah kata apa? Antara Jumaat ke Jumaat. Hari ini Alhamdulillah kita jumpa hari Jumaat. Maka sela seminggu antara hari Jumaat lepas sampai hari ini, Allah ampunkan dosa kita. Begitu juga Allah buka lagi peluang yang lebih besar antara Ramadan ke Ramadan. Ini tak ramai orang boleh jumpa, tuan-tuan. Kita yang ada dalam masjid ini pun belum tentu dapat jumpa lagi. Ya, kita dah jumpa Ramadan lepas. Ke ada yang tak jumpa Ramadan lepas? Ha, semua jumpalah. Tak ada yang skip Ramadan lepas, ya. Ha, yang dia skip puasa je.
ya, tapi Ramadannya tetap berlalu. Nanti kalau panjang umur kita, ini dah masuk bulan Jamadil akhir. Tak lama lagi dah. Tak lama lagi dah kita nak masuk Ramadan. Tapi belum tentu jumpa. Kalau jumpa, alhamdulillah, maka Allah ampunkan kita antara sela waktu setahun itu. Lihatlah betapa kasih dan sayangnya Allah kepada kita. Tetapi malangnya, ramai antara manusia yang tidak sayang dan kasih kepada dirinya sendiri. Yang Allah hadirkan peluang ini, tetapi dia tidak mengambil peluang. Maka inilah yang diingatkan oleh agama kita. Nasihat yang diberikan oleh agama kita. Supaya kita ini tidak menjadi orang-orang yang bermalas-malasan dalam beramal, terutama dalam mengharapkan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana orang yang malas beramal serta selalu sahaja mensia-siakan masa adalah orang yang paling berbahaya sekali di kalangan manusia. Maknanya sikap bermalas-malasan dalam beramal, sikap menangguh-nangguhkan ketaatan, maka orang-orang ini adalah orang-orang yang sangat berbahaya ke atas dirinya sendiri. Kita mendedahkan diri kita kepada risiko yang cukup besar. Kerana kita tidak menggunakan peluang yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita beroleh pengampunannya. Kerana maghfirah, pengampunan Allah ni cukup kita perlukan dalam kita nak menjamin kebahagiaan hidup kita di akhirat nanti. Inilah antara bekalan yang perlu kita bawa. Pengampunan Allah ni satu bekalan yang perlu kita bawa supaya nanti bila kita berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak jadi susah. Orang-orang yang Allah mudahkan jalan-jalannya pada hari kiamat, banyak sekali dalam Al-Quran Allah sebut. Antaranya kita lihat, ini perkara dalam kita nak jadi orang yang rajin beramal. Ada tiga perkara yang Allah sebut dalam surah Al-Lail. Allah sebut apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Sadaqallahul azim. Allah kata apa? Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Allah kata barang siapa yang memberi, orang yang suka memberi, atau tidak pernah dia rasa bakhil. Ini lawan bagi wa amma man bakhila wastagna wa kazzaba bil husna. Dalam surah yang sama Allah beritahu lawan bagi tiga ciri yang Allah mudahkan jalan. Allah kata siapa yang atau memberi, wattaqa dan bertakwa, menjadi orang-orang yang takutkan Allah. Kemudian wa saddaqa bil husna, dan membenarkan perkara-perkara yang baik. Membenarkan ini termasuklah menganjurkan, disuka benda yang elok. Maka Allah kata fasanu yassiruhu lil yusra, maka akan kami mudahkan kepada orang itu jalannya. Jalannya mudah. Jalan mana ni? Jalan nak menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Jalan bila kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berlawanan wa amma man bakhila wastagna wa kazzaba bil husna. Manakala orang-orang yang bakhil, orang-orang yang istagna, yang rasa diri dia cukup, orang yang rasa dia bagus, orang yang rasa dia hebat, orang yang rasa dialah yang mempunyai segala-galanya, ni istighna ni, ya? Orang-orang yang sombong terhadap apa yang Allah anugerahkan kepadanya. Dan kemudian orang-orang yang wa kadzdzaba bil husna, yang mendustakan jalan-jalan kebaikan. Maknanya benda baik tidak sokong, tidak anjur, tidak suka, meluat. Bila nampak je benda-benda yang baik meluat. Bila nampak je majlis ilmu, dia kalau tak nak pergi tak apa lagi, tapi dia benci. Benci. Bila ada perkara-perkara yang elok, maka dia tolak. Maka orang ini Allah kata apa? Fanuyasirkalil usra, maka jalan dia kami akan sukarkan. Allah kata
jalan dia Allah akan susahkan. Maknanya susah nak masuk surga, lawan susah masuk surga, lawan dia apa? Senang masuk neraka. Wal a'yaz billah min zalik. Ini contoh Allah beritahu orang yang berbakti kepada dirinya dan orang yang memperdaya dirinya. Al-ghurur. Ya, bila ada sifat-sifat malas, orang yang nak pengampunan Allah tapi malas, maka dia ada sifat ghurur. Ini pernah kita bincangkan sebelum ini. Dia terpedaya dengan dirinya sendiri, terpedaya dengan sikapnya sendiri, kerana tertewas dengan godaan dan hasutan syaitan. Maka inilah orang yang berbahaya kepada dirinya. Inilah yang sering disebut-sebut oleh kebanyakan orang yang keliru dan terpedaya pada ahli zaman ini, ahli zaman akhir zaman, yang mana kita melihat orang-orang sedar mereka lalai. Ada orang dia sedar dia lalai, tetapi dia tidak bangkit untuk memohon ampun. Dia tidak bangkit untuk menggantikan kelalaian itu dengan ketaatan. Sebelum ini kita pernah melihat juga bagaimana agama kita menasihatkan kita menerusi sabdaan-sabdaan Nabi dan juga firman-firman Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita ini tidak boleh menangguhkan ketaatan. Kita dah bincang hadis Nabi yang masyhur, "Iqtanim khamsan qabla khamsin." Rebutlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Inilah satu ingatan yang cukup penting kepada kita dalam kita nak meraih bukan saja nikmat dan juga keberkatan dari Allah, malah terlebih penting nak mengharapkan keampunan dari Allah Ta'ala. Sebab itu dalam bab minta ampun, minta maaf ini, jangan kita tangguh-tangguhkan. Bila bab minta maaf je kita nak tangguh, nantilah dulu tunggu raya. Oh, nak minta ampun kan? Nak minta ampun dari Allah Ta'ala, maka kita kena tunggu pula. Nantilah tunggulah, nanti kita buat majlis solat hajat ramai-ramai, masa itulah minta ampun. Sedangkan kita ini perlu menjadi orang yang sentiasa segera mengharapkan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Allah menjamin kedudukannya. Nabi ini orang yang Allah telah jamin kedudukannya di akhirat, jamin kedudukannya dalam syurga. Malah malaikat yang jaga syurga tidak akan membuka pintu syurga untuk dimasuki oleh mana-mana nabi, mana-mana umat, sehinggalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendahului untuk masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini jaminan yang cukup besar yang tidak ada pada mana-mana manusia. Tetapi nabi ini dalam hadis-hadis yang sahih kita melihat masih lagi menggunakan ruang waktu yang cukup sibuk. Tuan-tuan perempuan sekalian, nabi ni sibuk tuan-tuan, lebih daripada kita sebenarnya. Saya pernah sebut dulu, nabi ni pegang banyak portfolio. Kalau kita nak compare hari ni punya kehidupan kan, nabi ni pegang banyak portfolio dalam nak mengurus tadbir negara. Nak banding dengan kita lah kan, kita agaknya kita pun nampak sibuk. Aku sibuk betul ni, tak sempat-sempat sampai kita kan, tak sempat-sempat macam-macam benda, tak sempat kita kata. Ya? Begitu nabi lebih hebat daripada kita. Nabi lah apa, kalau kita ibaratnya nabi itu ketua negara, makna kalau sistem beraja, itulah raja, itulah sultan, itulah perdana menterinya, itulah presidennya. Ya? Nabi juga adalah menteri, menteri dalam negeri, menteri luar negeri, menteri alam sekitar, ya? Menteri parit dan saliran, ha, ya? Menteri macam-macam menteri, menteri kewangan. Kalau nak kira portfolio nabi ni, dan nabi juga ada beberapa orang isteri yang perlu nabi tunaikan tanggungjawab. Nabi juga ada anak, nabi ada keluarga, tetapi tidak pernah membatasi nabi untuk memohon keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, dalam hadis yang sahih sebut nabi beristighfar antara 70 dan 100. Ada riwayat sebut 70, ada riwayat sebut 100 kali sehari. Yang Allah dah jamin ini, yang cukup sibuk ini, masih sempat lagi nak beristighfar pada Allah Ta'ala.
Bilangannya 70 lah. Maka tu 70 hingga 100 lah maknanya. Bila ada riwayat sebut 70, ada yang sebut 100, maknanya antara 70 hingga 100. Inilah bilangan. Ada orang kata, ish, tak banyak rupanya. Ingat banyak. Kata. Ya? Ha, ada orang dia, dia kata, Nabi buat takkan 100 kali je. Dia terlupa bahawa Nabi ini nak mudahkan kita. Nabi ini dia tak nak memberatkan umat dia. Ya, kalaulah Nabi itu beristighfar 100 kali pun tak ramai kita boleh ikut, apatah lagi kalau riwayat, kalaulah riwayat itu sebut Nabi istighfar 1000 kali sehari semalam, terus tak istighfar orang. Yang 100 pun tuan-tuan, kita cuba koreksi diri kita, muhasabah diri kita, berapa banyak kita istighfar satu hari ini. Ya? Kalau banyak baguslah. Tapi orang yang bermotivasi, ahli-ahli sufi ini orang yang antara yang cukup-cukup bimbang. Dia kata dia buat, dia melihat kepada satu keadaan ini, dia nampak Nabi yang dah tak ada dosa, al-ismah, Nabi ini maksum pun beristighfar 100 kali. Maknanya kita ni yang banyak dosa tak boleh 100 kali. Kita kena banyak lagi gandaan. Ini orang yang positif. Yang kebanyakan mereka terdiri daripada ahli-ahli sufi, ahli-ahli zikir. Yang mereka ini semacam dia, orang kata apa, dia macam gian-gian. Dia gian. Ya? Dia laparkan zikir. Sentiasa tak rasa cukup, rasa enak, manis, sedap, sedap. Bila zikir sedap, sedapnya, 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 sedapnya. Ya? Maka mereka memperbanyakkan zikir. Okay. Berbanding orang yang hatinya rosak, hatinya mulai rosak dan memang rosak, apabila lepas solat, bila imam zikir dia digeleng kepala, oh, dia kata, ingat Fatihah terus, zikir pula imam ni kata. Bila ada macam-macam zikir, dia dok kira, ingatkan 33 kali. Alamak, imam menjut berapa kali, dah lebih, dia dah lebih 33 kali ni. Oh, tak 100, cukup 100 pun lebih juga. Oh, berat imam ni, dia kata. Sebab apa? Sebab hatinya rosak, tuan-tuan. Tak rasa sedap, tak rasa seronok. Ada orang dia menunggu-nunggu, tapi ada orang dia, dia tak rasa seronok, dia tak rasa sedap. Sedangkan pada zikir itu ada banyak kelebihan. Antaranya zikir apa? Zikir yang selalu kita amal tadi lepas solat pun kita amal, zikir Fatimiyah itu kan, yang Nabi ajar kepada Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Bila Fatimah Az-Zahra ni dia mengeluh, mengeluh dan mengadu lah pada bapak dia. Satu hari Nabi datang ziarah rumah Fatimah. Anak Nabi sibuk-sibuk pun masih ziarah lagi rumah anak dia, tengok Fatimah sedang mengisar gandum. Nak buat apa tuan-tuan? Nak buat roti. Untuk siapa? Untuk suaminya Sayyidina Ali. Ya. Ini tugas isteri kan, menyediakan makanan untuk suami. Orang Arab makan dia roti. Bukan nasi Arab, nasi Arab orang Melayu makan. Orang Melayu yang gila makan nasi Arab. Orang Arab makan nasi sisalah je. Dia makan dia roti. Tapi roti ni, nak buat roti bukan terus macam kita pergi beli tepung gandum. Roti yang nak dibuat oleh Sayyidatina Fatimah Az-Zahra perlu dikisar dulu gandumnya. Biji-biji gandum itu dikisar dulu. Ya? Kisar pakai batu lesung, kan? Lesung yang besar itu dikisar, ya. Jadi bila dia nak kisar gandum ni, nak tampikan, nak apa, nak tumbuk gandum ni, maka setiap hari buat, maka tangannya ni dah jadi tak halus lah, tangannya jadi kasar. Maka dia ngadulah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi senyum, Nabi kata, aku tidak boleh beri apa-apa melainkan kamu amalkan ini. Nabi ajarkan ini yang kita panggil zikir Fatimiyah ini, iaitu baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali. Ya, yang ulama kata termasuk Allahu akbar kabira walhamdulillah kasira wa subhanallahi bukrata wa asila. 100 kali itu diamalkan, insyaallah kerja jadi ringan. Nabi ajarkan pada Fatimah, ajarkan pada kita juga. Maka kita amallah zikir ni. Tapi malangnya ramai yang negatif. Bila nak amal dia pula rasa berat, berat betul nak amal ni. Sedangkan zikir itu nak beri ringan kita, tapi kita pula berat nak amalkan. Maka bila berat nak amal tu yang kita berat nak beribadah, malas nak beribadah, malah kerja-kerja seharian kita rasa berat. Ibu-ibu penat masak, amal zikir ni.
Tengah-tengah masak, tengah-tengah nyapu sampah kan, ya, tengah-tengah buat apa-apa je kerja rumah. Kalau yang duduk rumah lah, yang kerja kan kerja lah, ya, amalkan zikir ini, ya. Jadi Nabi begitu keadaannya ajarkan Fatimah Az-Zahra diamalkan zikir ini. Sebab apa? Sebab kita nak jadi orang yang Allah mudahkan kerja. Ini apa namanya? Amal. Ini namanya beramal. Maka jangan tangguh-tangguh. Rasa berat zikir, rasa berat zikir. Sebab Allah sebut dalam Al-Quran, firman Allah yang saya ingat semua orang tahu. Allah kata apa? Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah dengan zikir itu, ingat Allah itu, hati-hati akan jadi tenang. Dan zikir ini bukan kata zikir yang lafaz itu saja. Zikir ni banyak cara. Antara zikir ialah zikir yang fardu, dipanggil zikir yang fardu. Zikir yang memang wajib kita buat. Bila kita buat, kita zikir. Maksudnya apa? Kita ingat Allah. Itu maksud zikir. Apa dia? Solat lima waktu. Ini bentuk zikir. Kita ingat Allah. Kita mohon ampun pada Allah. Kita tidak melanggarkan ketaatan. Antara zikir juga adalah puasa di bulan Ramadan. Ini zikir, zikir fardu. Bila kita puasa, kita ingat Allah. Bukan kita puasa, kita ingat raya. Oh, itu selalu berlaku. Bila puasa je ingat raya. Malah hari belum puasa lagi dah ingat raya. Saya dimaklumkanlah, difahamkan, diberitahu oleh rakan-rakan sepejabat lah. Dia kata, "Ustaz, Jekyll dah ada tawaran." Ya ke? Sebab apa? Nak raya, Ustaz, tak lama lagi. Dia kata, "Allah." Dia kata, "Allah betul. Puasa kau tak langkah lagi, kau nak raya dah." Maknanya, makna ingatan kita tu kuat kan pada rayanya. Kita nak tukar ni, nak tukar ingatan kita kepada Allah Ta'ala. Bukan kata tak boleh ingat raya, tapi ingat yang al-aulawiyahnya itu, keutamaannya itu. Sebab kita nak harapkan, kita nak mengharapkan pengampunan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kalaulah kita ini tidak mengingati Allah, bagaimana Allah nak ingat kita? Bukan kata Allah ni lupa, tidak. Mustahil Allah lupa. Tetapi ibaratnya kalau kita ingat dekat orang, maka orang akan ingat dekat kita. Kalau kita buat baik pada orang, maka orang akan buat baik pada kita. Tapi hebatnya Allah lagi, walaupun kita tak buat baik pada Allah, Allah masih lagi banyak beri kebaikan kepada kita. Bayangkan kalau kita memang sentiasa berbuat baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang disebut ihfazillah, jagalah Allah, Allah akan menjaga kamu. Bukan maksud kita jaga Allah itu Allah memerlukan penjagaan dan pemeliharaan, tetapi kita menjaga hubungan baik kita dengan Allah Ta'ala. Kita menjaga hubungan kita, kita memelihara hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, supaya Allah akan balas dengan kebaikan yang melimpah ruah. Yang tara kita ni tak buat baik sangat pun Allah beri banyak nikmat, apatah lagi orang yang berbuat baik dengan Allah Ta'ala. Maka bila nak mengharapkan pengampunan Allah, perlulah kita rajin beramal. Kita jangan jadi orang yang bakhil dalam beramal. Ya, jangan bakhil dalam beramal. Jangan kita jadi orang yang rasa kita ni hebat sangat di atas muka bumi ini, rasa berkuasa sangat atas muka bumi ini, sehingga kita terlupa kekuasaan yang kita perolehi itu dipinjamkan Allah kepada kita. Nak uji kita, nak lihat bagaimana kita manage nikmat Allah Subhanahu Wa Taala itu. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah SWT sekalian, maka sebab itu kita tidak dapat nafikan, dan inilah kenyataannya, para anbiya, para mursalin, para nabi dan para rasul, para awliya, orang-orang yang terutama, wali-wali Allah, mereka itu lebih mengenal Tuhan. Mereka lebih mengenal Tuhan. Ilmu ma'rifatullah itu lebih mereka kuasai. Lebih mereka mengenal kemuliaan Allah. Lebih mereka mengenal kemurahan Allah berbanding orang-orang lain. Sebab itu amalan mereka, subhanallah, sangat hebat. Para awliya, kalau para nabi, para rasul, tidak syak lagi lah. Para awliya, wali-wali Allah, orang yang hebat, para alim ulama, mereka ini sentiasa mengganda dan menggandakan amal-amalnya. Berzikir dan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka kenal Allah.
Orang yang kenal Allah ni, kalau kita ni kenal Allah, kita tidak akan berbuat kerosakan. Kalau kita kenal Allah, kita tidak akan menangguhkan ketaatan. Kalau kita kenal betul-betul Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan bermalas-malasan dalam beramal. Para aulia, mereka ini kenal Allah. Setiap sifat-sifat Allah yang kita al-asmaul husna itu, mereka faham dengan mata hati mereka. Bukan sekadar kita lafaz saja, tetapi mengenal. Mereka kenal Allah, kenal sifat-sifat Allah, kenal kepemurahan Allah, kenal kemuliaan Allah. Maka dengan kenalnya mereka kepada semua perkara ini, maka mereka menjadi orang-orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah contoh-contoh yang kita nak ikuti supaya kita juga jadi orang-orang yang seperti itu. Sebab itu dalam Al-Quran sebut orang awliya, orang beriman, orang yang hebat hati mereka ini disebut apa? Innamal mu'minuna idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang-orang yang beriman itu, orang yang beriman itu sebenarnya ialah orang-orang yang apabila disebut sahaja Allah, para awliya ini disebut sahaja Allah, wajilat qulubuhum, hati jadi gemetar, takut, bimbang, resah dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Bimbang sebut nama Allah, takut. Macam kita mungkin ada orang tertentu bila sebut je takut gitu, kan? Sebab kita tahu orang ni hebat ni. Kalau budak-budak sekolah sebut nama cikgu disiplin, takut dia. Kan? Dululah, zaman sekarang tak tahulah. Dulu pernah sampai sebut apa, cikgu disiplin ni nak keluar, nak keluar kelas ni ada urusan, dia tinggal apa? Tinggal cermin mata je. Saya nak keluar. Kalau tak cermin mata je, keluar. Senyap budak. Sebab cermin mata je. Cikgu-cikgu lama mungkin tahu. Kan? Tinggal cermin mata je, takut budak. Nari, cikgu tinggal cermin mata, balik patah cermin mata dah. Baik kita pecahkan, biar cikgu disiplin tak nampak nanti. Ini metafora, kiasan kepada kita untuk kita melihat bagaimana kita menghadirkan rasa gentar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengok berita pada hari ini, Allah Allahu akbar, bimbangnya kita tuan-tuan dan puan-puan. Kita bimbang kerana manusia dilihat melakukan perkara-perkara yang seolah-olah tidak langsung gentar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang-orang yang beriman ini, Allah kepada Quran sebut Allah je dah gentar dah. Jadi sebab itu mereka selalu sebut Allah, Allah. Itu ada rahsia zikir Allah itu. Ya? Antara rahsianya ialah bila sebut Allah, 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 Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Rasa takut, 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 takut. Tunduk hati, tunduk, 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 tunduk. Sebab itu ada kajian yang dibuat, ya, untuk menundukkan hati, nak apa ni, meredakan. Ini terapi daripada zikir. Orang yang buat kajian ni diuji getaran manusia. Dia boleh kira getaran tu. Kalau orang ni hatinya gelisah, orang ni hatinya resah, getaran dia begini. Tapi setelah diamalkan Allah, Allah, Allah ini, selama, kalau tak saya, 2.5 minit, ya, 2.5 minit dia try, buat lafaz Allah, 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 Allah. Hati, getaran dia tu, daripada yang tadi tu tengah resah, gelisah, dia jadi tenang. Getaran dia tu, wave dia tu, dia jadi tenang. Subhanallah. Jadi ada orang tulis kitab, dia berdasarkan kajian saintifik, rupa-rupanya banyak elemen zikir ini membantu dalam nak handle diri seorang manusia. Subhanallah, ya. Allah, Allah, Allah. Ini yang Allah sebut dalam Quran ni. Sadaqallah. Allah itu benar kata-katanya. Allah sebut siapa yang beriman, orang yang beriman, kalau kita ni betul beriman, bila sebut Allah, wajilat qulubuhum, gemetar hatinya. Wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Bila dibacakan ayat-ayat Allah ke atas orang ini, maka bertambah imannya. Dengar ayat Quran, belum lagi dia yang baca, baru dengar orang beriman ni, baru dengar orang baca Quran, dibacakan ayat ke atasnya,
maka bertambah iman dia, rasa seronok sedapnya, rasa gembira dia, ya. Dan orang-orang ini wala rabbihim yatawakkalun, orang yang sebeginilah kepada Tuhan mereka, mereka sentiasa berserah. Yatawakkalun maknanya berserah, ya, sentiasa berserah. Sebab Allah gunakan present tense dalam ayat ini, fi'lul mudhari', yang maksud dia apa? Bukan cakap present tense itu sekarang, tetapi dia bermaksud continuously, berterusan, berpanjangan, sentiasa, ya, sentiasa. Orang-orang yang sentiasa menyerah diri kepada Allah Ta'ala, inilah orang yang beriman. Para awliya'illah, para anbiya' wal mursalin. Dan kita nak jadi dan nak contoh orang sebegini, tuan-tuan perempuan sekalian, supaya pengampunan Allah itu sentiasa kita dapat nikmati, sentiasa kita dapat raih. Sebab kita nak masuk syurga Allah Ta'ala, kita nak dekat dengan Allah SWT, kita nak raih kedudukan yang tinggi. Kita bila kita faham kemuliaan Allah, kita faham kemurahannya Allah, kita faham segala sifat-sifat Allah, maka kita akan jadi orang yang tidak akan bermalas-malasan dalam beramal. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT sekalian, begitulah juga bila kita melihat, bila orang ini mengharapkan pengampunan, mengharapkan syurga, tetapi malas untuk beramal, ini termasuk dalam orang yang Nabi sebut asyqa'u arba. Kejahatan itu ada empat punca dia. Antaranya apa dia? Tulul amal. Orang yang panjang cita-citanya, angan-angan kosong. Tulul amal ini panjang cita-cita tapi tak ada usaha. Maknanya angan-angan kosong. Kalau orang Melayu cerita apa? Mat jenin. Kan? Mat jenin baru manjat pokok kelapa. Belum lagi dia pulas buah yang pertama, dah macam-macam dia fikir. Last kali apa berlaku? Jatuh pokok. Satu apa pun tak dapat. Ya? Itu cerita orang Melayu, angan-angan mat jenin. Kan orang sebut angan-angan mat jenin. Ya? Tetapi perkara ini telah dibicarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya? Nabi kata antara ciri orang yang jahat ini, antaranya disebut jumudul ain, qaswatul qalb, hatinya keras, jumudul ain, ya, dan tulul amal. Oh, dia panjang cita-cita dia. Maka orang-orang yang berangan-angan kosong ini nanti bila mana berhadapan berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari yang tiada naungan selain naungan Allah Ta'ala, maka dia tidak ada lagi alasan. Dah tidak boleh ada alasan lagi dah untuk mereka ini kata mencari alasan supaya tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekiranya ia berkata sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menjadi mudarat dengan dosaku atau beroleh manfaat dengan ketaatanku, dia adalah kaya, tidak berhajat kepada amalanku, jawapannya memang benar. Kan? Memang betul, ya, Allah itu tidak menjadi mudarat dengan dosa kita. Kalau satu dunia ni semua buat dosa, tak ada seorang pun taat pada Allah Ta'ala, adakah Allah terkesan dengan dosa manusia? Tidak terkesan walau sekecil kuman, tak efek langsung, ya? Macam kita kan, kalau orang tak sokong kita kan, efek kita punya pengaruh, betul tak? Orang tak angkat kita, efek pada pengaruh kita. Tetapi Allah ni sifat sebagai Al-Akbar, Al-Azim, Al-A'zam. Allah ni yang paling hebat, paling kaya. Maka Allah tidak terkesan dengan amalan kita. Bukanlah kalau kita ni semua buat amal, semuanya taat, bertambah power Allah. Kalau kita ini tidak taat, berkurangnya power Allah. Tidak. Ini sifat siapa? Ini sifat hamba. Ini sifat makhluk. Ini sifat namanya sifat kelemahan, yang mana ia mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia kalau tidak disokong, tidak didorong, dia jadi lemah. Allah bagi contoh, baginda sallallahu alaihi wasallam pun kadang-kadang down. Rasa sedih Nabi, maka Allah akan hiburkan Nabi dengan beberapa keadaan. Antaranya bila Allah turunkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang cerita tentang umat-umat terdahulu yang Allah azab mereka, Allah cerita tentang nabi-nabi terdahulu yang Allah bantu mereka, nak pujuk, nak hiburkan hati Nabi, tak usah bimbanglah Muhammad,
Kalau orang tak ikut kamu pun kamu jangan risau, kerana Allah tetap lindung kamu, Allah tetap beri rahmat pada kamu. Bila Nabi, di saat Nabi bersedih ketika Nabi kehilangan dua orang yang penting dalam hidupnya, iaitu isterinya yang tercinta Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid, dan kemudian kehilangan bapa saudaranya Abu Talib yang banyak memberi perlindungan kepadanya walaupun sampai ke akhir hayat tidak memeluk Islam, Nabi sedih dengan kematian dua orang yang sangat berjasa dalam kehidupan Nabi ini. Maka Allah hiburkan Nabi dengan memperjalankan Nabi dalam perjalanan Isra' dan Mi'raj. Itu yang ada ulama' membuat kesimpulan Isra' dan Mi'raj. Maknanya kalau hati gundah gulana, berjalanlah, bermusafirlah. Antaranya cara musafir, tapi musafir dengan jalan Allah. Maka dia akan memberikan ketenangan, akan memberikan kedamaian kepada hati kita. Kita kena keluar, kena keluar, kena berjalan. Seperti Allah sebut, qul siru fil ard summanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Berjalanlah, katakanlah Muhammad, berjalanlah kamu di atas muka bumi Allah, dan kemudian kamu pandanglah, lihatlah, renunglah bagaimana Allah memberikan akibat, Allah memberikan azab kepada orang-orang yang mendustakan. Mana kita jalan, bila kita jalan ke tempat-tempat yang mungkin kita lawat itu tempat yang Allah datangkan azab, sebab itu pergi tempat yang kena azab jangan berlama-lama. Dan datang itu niat bukan nak berseronok-seronok, niat itu untuk kita nak ambil pengajaran dan iktibar. Kan, hari ini orang tak apa katalah, kita pergi Mesir, kita pergi mana? Kita pergi tempat kubur, kubur raja-raja, raja-raja Mesir. Apa dia? Piramid. Ya, raja Mesir, kubur-kubur Firaun kan. Lama kat dalam tu. Ada orang ghalat tak dapat pergi. Ghalat betul tak dapat pergi, ghalat dia. Tapi bila pergi ke tempat-tempat yang patutnya mendatangkan ketenangan pada diri kita, berada dalam masjid, pergi ziarah tempat-tempat yang elok, kita kadang-kadang tak berapa ambil peluang. Orang pergi Jordan, pergi mana? Ramai pergi Laut Mati. Ya, ada orang yang niat nak pergi Laut Mati, nak tepik lumpur dia supaya dia punya muka ni kulit lembut, lebih lembut daripada, lebih licin daripada kulit apple. Kan? Pergi tepik kan. Tujuan asalnya tu, sedangkan itu tempat yang kena azab, tempat orang kena azab. Ya? Jadi kita kena di situ kena ada rasa takut dan gerun. Bila berada di situ bukan berseronok-seronok, tempat kena azab tu, tempat Allah terbalikkan bumi kerana dahsyatnya amalan orang-orang atau umat Nabi, Nabi Lut alaihi salam. Sehingga hari ini kita ambil perkataan Lut itu kepada Liwat. Liwat ini pada Lut, umat Lut yang buat homoseks. Panggil Liwat, kaum Lut yang buat homoseks. Diguna istilah pagi ini, azab, tempat azab. Jadi kita kena kena faham keadaan ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah SWT, Allah tidak termudarat pun dengan perilaku-perilaku manusia ini. Maka kita yang sepatutnya kena melihat diri kita, yang kita ini serba dipinjamkan segala-galanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, memastikan dosa-dosa yang kita lakukan itu bukan beri mudarat pada Allah, tetapi beri mudarat kepada kita, mudarat kepada perhubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mudarat pada perjalanan kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala, mudarat pada perhitungan kita yang dijalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Ini semua mudarat balik kepada diri kita. Sebab itulah kita sentiasa kena mencari dan menggunakan peluang yang Allah berikan ini. Hidup di dunia ini memang bukan akhirat semata, memang ada juga keperluan dunia, tetapi kena pastikan setiap keperluan dunia yang kita nak penuhi itu tidak pernah memencilkan peranannya dalam memberikan peluang-peluang yang baik di hari akhirat kita. Maknanya kita kerjakan dapat gaji, gaji ni nak tampung hidup dunia, jangan sampai kerja kita itu kita pencilkan daripada kita mendapat kebaikan akhirat. Ini sangat penting untuk kita ingatkan diri kita, kerana tidak akan hadir pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang bermalas-malasan dalam beramal. Maka dengan selalu kita
beramal, selalu kita bermuhasabah pada diri kita, selalu kita risau mengenangkan dosa-dosa kita, akan sentiasa memberikan satu motivasi kepada kita untuk kita rajin beramal, kita rajin menggandakan ibadah kita, kita sentiasa tak rasa cukup dengan ibadah yang kita lakukan, sentiasa rasa tak berpuas hati dengan amalan yang kita laksanakan. Mudah-mudahan apa yang sama-sama cuba kita cetuskan daripada hati kita yang sangat-sangat banyak dosanya ini akan memberikan sinar cahaya yang baik untuk kehidupan kita dalam kita merintis jalan-jalan menuju syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya kira cukup setakat ini dulu apa yang sama-sama nak saya kongsikan untuk sama-sama saya sendiri manfaatkan dan juga kita semua manfaatkan bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan sentiasa memberikan taufik dan hidayahnya, lalu terloronglah jalan-jalan hidayah kepada kita, dapat kita rintis jalan-jalan ke syurga itu dengan sebaik mungkin. Allah, mudah-mudahan Allah terima segala amal ibadah kita. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hambanya yang sentiasa beramal dan beriman dengan amal dan iman yang teguh kukuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hamba-hambanya yang bertakwa dan beramal soleh, lalu Allah dudukkan kita di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Sesungguhnya segala yang baik-baik itu sudah tentunya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Yang buruk, silap salah, terkasar bahasa atau mungkin bahasa atau penyampaian saya sebentar tadi kurang sesuai atau menyinggung mana-mana pihak, saya mohon jutaan kemaafan. Sesungguhnya kelemahan dan kekurangan ini datang dan berpunca pada kelemahan dan kekurangan diri saya sendiri yang disandarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas kelemahan dan kekurangan ilmu saya. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مترونا ولا محروما. اللهم ارزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم اصرف عنا هذا الوباء وقنا شررنا ونجنا من الطعن والطاعون والبلاء بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم نور قلوبنا من نور هدايتك كما نورت الأرض من نور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وبلا توفيق والهداية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.